أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah atau 2017 Masehi, pemerintah Kota Tidore Kepulauan kali ini sedikit berbeda. Yang sebelumnya diadakan di halaman kantor wali kota, kini untuk perayaan Idul Fitri di tahun 2017 ini kita adakan di Masjid Agung Nurul Bahar, Kelurahan Tumalau, Kota Tidore, Kepulauan. Pelaksanaan sholat id nanti akan dimulai pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur, dan sementara yang akan bertindak selaku khatib adalah Dr. Andus Haji Zubair Situmorang, Magister Agama, yang juga merupakan Wakil Rektor 2 Stain Ternate. Dan nanti yang bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Haji Ali M. Tero, yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Nurul Bahar Kota Tidore. Usai sholat id nanti, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar open house selama 3 hari di 3 tempat, yaitu masing-masing di kediaman wali kota di Kelurahan Tomogoba, kemudian di kediaman wakil wali kota di Kelurahan Rum, dan juga di kediaman sekda di Kelurahan Soasio. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, demikian pelaksanaan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah di Masjid Agung Nurul Bahar, Kota Tidore, Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah kali pertamanya pemerintah Tidore Kepulauan menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Agung Nurul Bahar Tomalowu. Ya, demikian salat Idul Fitri telah selesai. Atas nama keluarga besar TV Online Tidore mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Sulama Ali Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, beserta Ibu Haja Rahmawati Muhammad Senin, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabir. Saya pengurus inti imam pada Masjid Agung Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan menyampaikan selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita, Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin. Saya sebagai imam di Masjid Agung Nurul Yakin dan seluruh staf tamir masjid dari setiap semua lingkungan menyampaikan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin.
Saya Ismail Talib, Ketua Panitia Gurabati Open Turnamen K24 tahun 2017, beserta seluruh panitia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1438 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta pemerintah Kecamatan Timur Selatan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Mahli Aweng, Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Gurabati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa di bulan Ramadan kita dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan sebulan di bulan Ramadan ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, saya sampaikan kepada semua, mohon maaf lahir dan batin.